Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rael Sipo, dalam acara ngobrol-ngobrol tentang GNU Linux. Ya. Sebelumnya, yang belum bergabung atau baru bergabung, silahkan bergabung ya. Silahkan subscribe, like, comment. Oke, salam Floss, pilih libre open source software. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang GNU Linux untuk laptop atau komputer jadul ya. Ini nggak pakai script, nggak pakai edit, jadi langsung ketik-ketik aja di sini ya. Spek jadul itu apa sih? Spek jadul ya, spek lama sebenarnya, zaman dulu. Speknya secara sederhana adalah dual core ya, sekarang dual core, RAM-nya 2GB ya, GB DDR2, GPU-nya Intel on board, dan HDD-nya terus 20GB, sempatnya Intel di audio, real time di audio. Ya itulah spek jadul. Kemudian kita cek punya saya ya di sini. Saya buka terminal ya. Akan mencoba Neopatch. Ya, saya pakai Sparky Linux ya. Di Plasma Calling sebenarnya ini. Tapi saya install KRCE dan SVM. Spek saya bisa kita lihat, wow, sangat jadul ya, hanya Core i5 Gen 6 ya, 4 core jadul, dan GPU nya atau VGA nya Intel HD Skylake GT2 ya, atau Intel HD Graphic 520 jadul, RAM nya hanya 4GB, punya saya DDR3 LDDR ya, onboard sangat jadul sekali, tapi ini cukup kok. Terus caranya gimana biar laptop jadul bisa lancar mudah? Yang pertama, install GNU Linux OS. Distronya apa? Arki, nah ini kenapa install ini ya, karena rolling aja gitu. Terus pakai Debian testing base nya di kita sekali install juga gak usah install ulang lagi kalau naik versi sampai support dari hardware kita berhenti atau sudah tidak support lagi, aman ya. D Plasma salah satu DE stop environment yang sangat ringan sebenarnya, tapi menurut saya cukup berat, maka kita install FCE4 DE stop environment ya, desktop environment ya, FCE salah satu yang ringan. Kalau masih kurang ringan, kita install VM Windows Manager di Unbox atau SVM atau CVM DLL. Yang saya gunakan ini SVM ya, Manager. Oke, kita install ya, kemudian kita masuk login seperti biasa, kemudian kita masuk SVM ya, SVM kita pilih SVM di sini, CVM dan OpenBox sebenarnya bisa, tapi saya lebih suka SVM ya. Ini menu SVM sebenarnya sekali, nah makanya bisa digabung dengan Task Manager-nya, kotak sebarnya dari ERCE4 B
biar mudah saja karena ini terlalu simple banget, saya kurang itu apa dengan menu simple ini. Sayangnya nggih, saya belum berhasil menghilangkannya. Kalau ini bisa hilang lebih mantap lagi, cukup ini aja. Apalah, berarti ini dua. Dan kalau ini hilang ya lebih ringan lagi ya. Oke. Nah, ini sangat ringan banget. Saya sudah coba. Bisa kita dilihat, bisa dilihat ya, sorry. Sini ini sudah jalan. Satu hari lebih ini, hampir dua hari non-stop per YouTube, per video, dan lain sebagainya, sangat lancar, alhamdulillah. Kemudian bisa untuk apa? Ini ya, jelas lah, bisa browsing-browsing, main game ringan, ya, menggambar. Kalau menggambar, biasanya pakai kereta. Kita salah satu software painting ya, software gambar, software wibu yang mantap. Pasti saya demo kan, kita ringan dan mantap banget ya. Sayangnya saya nggak bisa menggambar, jadi ya hanya suka mencoba-coba saja. Oke, ini agak sedikit lama loh artinya karena lagi merekam juga. Di lama ya, speknya cukup jadul, ngetang banget. Selain untuk menggambar ya biasa lah, untuk mengetik-ngetik atau ngulik office atau ngulik office. Saya juga untuk main video ya, per video pakai VLC atau player atau PM player. Saya juga untuk apa itu namanya, selain melukis, edit ya, edit pakai berbagai macam software lah. Oke, sambil menunggu kereta jalan, kita ya seperti itulah. Kalau video nggak diedit, nggak pakai script, kadang laptop itu ya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang ya tiba-tiba di tengah jalan ngehang, itu sudah biasa, sudah biasa namanya cobaan ya. Oke, seorang yang hobi komputer itu sudah biasa, alhamdulillah sudah jalannya. Jadi membuat video jadi edit kemudian hang, tidak sesuai dengan keinginan kita ya, dimaklumi saja. Oke. Ini ya, ini untuk menggambar banyak banget ya kepuasnya. Terus suka airbrush warnanya biru deh, jangan terlalu besar. Oke. Oh ini belum, warnanya belum cukup ya. Ah, ini sudah berubah ini biru, biru saya minta yang ini. Dan enak guys kalau kita menggambar pakai ini ya, karena saya udah hobi gambar ya, sebenarnya obat pelangi. Jangan lah ya, nanti identik dengan bendera pelangi. Oke, selanjutnya banyak kok ya, saya sebenarnya mau mendemokan ini ya, emulator PS2. Kemarin saya coba ini sering hang kalau pakai Vulkan, tapi kalau pakai PGL ya, kita lihat di sini grafiknya. Oh ini sudah PGL, gak apa-apa. Padahal kemarin waktu pakai KDE Plasma atau SCE pakai Vulkan rendering itu lancar ya. Coba kita pakai OpenGL.
audionya jangan terlalu keras lah. Ya. Coba deh berlancar lah tidak makanya ini game lama ya PS juga emulator CST versi flatpak ya, kayak gini guys kalau lagi ngerekam pakai OpenGL ya agak pelan ya. Kalau pakai full kan enggak guys, tapi ini sangat stabil. Tapi kalau pakai OpenGL agak pelan. Saya enggak tahu kenapa. Sangat aneh sekali ya. Ya nanti dioprek-oprek lagi lah. Insya Allah kalau di sini pakai full kan itu lancar ya. Ya, saya OpenGL ada. Mengalami perlambatan terutama kalau lagi ngerekam ya ini tiba-tiba melambat sendiri jalannya itu kalau nggak ngerekam sih lancar-lancar aja iya harus dioprek lagi ini PS2 emulator masih banyak nih emulator yang lain ya bisa main game untuk game PC bisa PS Steam atau Lutris ya ini suka pakai Lutris coba deh sambil menunggu jadi banyak kok yang bisa kita lakukan loh kok untuk main game guys ya karena banyak yang ngomong Linux itu gak bisa untuk main game ini kalau speknya memadai ya bisa ini main game berbagai macam game kita main Oblivion deh oh maaf ini belum di apa-apa dulu saya pun konfigurasikan kayak gini guys kalau pengen main game tiba-tiba untuk demo ya live seperti ini mbak diedit tiba-tiba hilang guys gamenya hilang kemana dan enggak tahu temennya di mana sabar saja guys sabar saja ya apa ini game of war bukan guys bukan ini ya saya cari kalau di sini kalau di sini kok ya kan ini di sini ya banyak kok game saya nah supply coba ya kalau error dan lain sebagainya ya kita tinggal upgrade sedikit biasanya ada beberapa game yang butuh crack ya gamenya ori ya cuman entahlah harus di crack dulu
Grabnya ini sangat sederhana sih, cuma menunjukkan lokasi di mana game itu berada. Nah, biarin lah, biar jalan dulu ya, guys. Oblivion musiknya aja deh. Mantap, guys. Nah, bisa untuk media player juga, multimedia player. Kemarin belum saya setting main baik karena iseng-iseng ya. Akhirnya terus nanti copyright juga karena videonya banyakannya copyright, males lah. Siap. Mohon maaf suaranya keras ya, Kevin. Baru semua ya. Jadi, bisa ya, lancar. Oke. Coba aspek deh. Baik, nanti juga hilang lagi tadi. Duration. Panarnya ini loh, kadang kayaknya sebetul ya, sebetul ya, salah baik memang agak keras game-game lah. The Witcher bisa cuma untuk rekam lagi Witcher 3 ya. Berat pertama aja udah. Ya. Mohon maaf ya kalau agak-agak videonya ya. Kalau gini baru ini ternyata setting ya, pantesan berat. Kalau lagi ngerekam itu harus dikurangi ya, audionya itu harus dikurangi. Ya. Settingnya. Saya kurangi ya, 400 saja lah. Tidak usah, tidak usah. Jangan lupa.